anak-anakku yang hara, kita kembali di Konten Bakso Simulator ro. Jadi di episode plus kali ini langsung aja kita masuk ke gameplaynya, bro. Tapi kali ini kita ternyata bakalan membeli TV ya. Tapi katanya TV itu ada misterius loh. Ada misterius, aku liatnya di bank cek ya. Nih kita coba ya ke toko elektronik ini. Katanya TV bisa ada misterius di TV. Jadi ada berita, kalau nggak salah beritain tentang Pak Majek ya. Nah ini kan lagi jalan gitu. Coba kita ke toko elektronik ya. Mendingan kita beli TV yang mahal atau yang murah mendingan. Ini 3 juta, ini 9 juta, ini 100 ribu. Gimana nih, mending beli yang ini kah? Atau beli yang ini dulu? Kayaknya kita beli yang TV tua dulu ya. Katanya ada misteri Pak Majek anjing di sini. Coba bentar ya, gue beli coba. Let's go, gue beli. Terus cara nyalainnya gimana? Ih kan bener cu, bener cu. Katanya ada Pak Majek di sini. Coba kita taruh rumah dulu ya. Gak apa-apa, kita taruh rumah dulu. Soalnya satpam juga masih lama, kayaknya 14-an lagi. Updatean di Play Store belum update ya, ini di Play Store belum update bro. Di Play Store itu masih V.0.3. Sebenernya kita butuh meja sih, masa taruh di bawah jadi bro. Sebenernya kita taruh sini ya. Nah coba, let's go. Punya lah kan? Enggak, ada Pak Majek. Mana ada Pak Majek kah? Nyembong lagi. Gak ada Pak Majek anjing. Misteri TV Pak Majek agak ada tuh. Malah nyalakan, malah coba matikannya makan. Oh ini cok, ini Pak Majek kok. Wah anjing, sosok misterius. Acara dihentikan, diduga pembunuhan. Nah ini sumpah ini. Ini misterinya nih cok. Ini anjir, nemu kita cok. Ini kata depannya nanti Pak Majek bakalan jadi buronan nih. Ini gak tau ya rumor dari mana cok. Menurut orang-orang sekitar sih gitu. Coba ya, gua matiin dulu. Oke. Tuh kan bener aura misterius di rumah kosong. Nah ini bukan nih. Ini bukan ya, oke. Oke, ini siapa gak tahu. Udah cok, kalian telah migrasi ke Warren City. Oke, ternyata kalau kita beli TV itu berita-berita seputar universe-nya Andy Lukito ya. Jadi misterinya banyak. Ada rumah kedua, warnet migrasi alien. Ini siapa lagi cok? Ini siapa? Nah ini dia, acara menghentikan diduga pembunuhan. Ini sumpah. Nah, permen Bad Angel di Bakso City. Ini cok. Jadi kalau misalnya kita beli TV, itu kan ada misteri-misteri di berita sininya kan. Nah itu nunjukin universe-nya Andy Lukito sama promo-promo game-nya dia. Nah ini nih, ini yang gue bilang nih. Oh ini nih, hubungan antara Bad Angel ya nih tadi nih. Itu katanya kita bisa ketemu, ini juga sosok misterius. Ini katanya kita bisa ketemu preman Good Angel, Bad Angel itu ya. Itu gimana ada cara? Ini dia cok. Ini nih kriminal berisina M ya, dicari polisi. Katanya nanti Majek bakalan masuk ke dunia kita ya. Coba gerecokin kita lagi. Ini uang network banget, jadi beritanya ya. Ini sosok misterius juga masih ada. Jadi ini siapa nih? Dua misterius ini siapa dah? Dan juga ini bro, nih hubungan antar dua geng. Ini sambalnya Good Angel, ini siapa? Ini Good Angel, ini Bad Angel gitu. Apalagi ini geng. Nah ini preman Bad Angel. Ini cowok, gue pengen ketemu dia. Coba deh yang tahu bisa ketemu dia tuh gimana caranya dah. Katanya sih malam-malam, tapi gak tau juga. Kayak gitu doang sih paling di TV ya. Gak ada yang spesial banget kayak dapat apa dapat apa, cuma dapat berita ya. Coba kalau kalian tahu bisa dapat apa lagi lebih yang spesialnya, bisa komen ya, karena aku nggak tahu nih. Aku cuma tahu cuma berita-berita gitu doang ya. Oke, sama ini sih update terbaru yang V03 ini. Dia ini bahan-bahan yang ini nih. Nih ya bro ya. Nihnya dikit sekarang. Dulu sampai 6. Nih ini 1 doang 2. Ini mahal ya, bakso mahal ya, wajar lah. Cuma bakso-bakso kayak gini nih. Dulu kalau nggak salah ada yang sampai 5 deh. Nihnya. Cuma sekarang udah enggak ya. Hebat banget. Jadi lebih hemat bahan juga. Anjay, apa tuh jatuh dari orang kasa? Kita mau gak buka airdrop? Oh no, airdrop gue udah dibukain kemarin ya. Semoga aja gue nanti bakal dapet airdrop lebih luar biasa. Nah Ini pas kalau gue udah beli 43 juta ya, apakah gue udah bisa ketemu setan? Atau gue harus beli bintang 5? Tolong komen ya, karena gue bener-bener gak tahu nih. Ini misteri pembunuhan di Les Masak. Ada berita-berita hal dulu katanya ada misteri bang nanti bang di Les Masak. Coba yang tahu ya komen aja, sumpah
gue penasaran sama misteri-misterinya Andi Lukito ini. Universitas Andi Lukito ini besar masalah ya, apakah kita bisa ya rating 5 hari ini? Nih rating 5 sih sebenernya dikit lagi banget. Gue bakal kebuka si bakso mahal ya, si politikus. Ini bakalan kebuka kalau dikit lagi kita bro. Dikit lagi banget ini masalahnya. Nah untuk masalah rumah, ini benar-benar aku belum apa-apain kayak dekorasi rumah. Mungkin next episode aja ya. Hari ini kayaknya kita bakalan grinding-grinding dulu sampai bintang 5 kayaknya ya. Kayaknya. Kalau bisa, semoga dia bisa. Karena benar-benar deh. Sekalian farming maling juga nih udah mau habis, obatnya gue siapin dulu. Oh ya, jadi kemarin itu kita nggak kemarin kan gue naruh kursi itu yang panjang di sini ya. Jadi ada satu lagi kursi di sini nih panjang 2. Kanan kiri itu sekarang udah gak bisa karena update yang terbaru. Lo harus grinding dulu 60 juta buat beli ini nih bro nih. Nih ya, nih tukang bakso masak lebih cepat level 6. Karena kalau enggak jelas banget si tukang baksonya benar-benar keteteran masaknya. Dia tuh cupu anjir nih ya masaknya tuh. Udah bintang 5 masih begitu anjir. Gua kemarin kita juga dapetin itu ya bro ya. Dapetin apa? Bantal bakso sama bantal sama ini kan magicom itu ternyata cuma buat hiasan ya kayak gitu. Ini gue sekalian farming maling, kalau ada maling nanti kita balik lagi ya bro ya. Kita lihat dulu maling-maling sekitar. Sekarang kita farming maling, sekarang kita farming rating bintang 5 ya bro ya. Let's go rating, sumpah sih hari ini bisa, harusnya nggak tahu juga sih. Padahal tadi maling sumpah dah, sampai jam 3 gak ada dia bro. Maling apa nih maling seperti ini bro? Bang Andi gitu sudah tidak ada maling. Bro farming maling susah banget. Susah banget sumpah farming maling tuh. Kalau ada update yang selanjutnya tuh mendingan lu jangan update dulu deh. Kelalin dulu misi maling itu cepet banget enak. Gue gak tau kalau ujung-ujungnya begini anjir. Parah bro. Oke, mungkin untuk episode Bakso Simulator kita pada hari ini segini dulu. Aku mau membuktikan kalian untuk membeli TV supaya untuk memecahkan misteri-misteri yang ada di situ, kayak bakso, pembunuhan, dan juga ada Pak Majik. Jadi langsung aja kita akhiri. Terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di konten-konten Bakso Simulator selanjutnya. Bye-bye. Ya, pakai rompi ini, ya, di alas, ya.